Kalau teman-teman bro pakai ulti, pakai enak semua kan benar-benar haram dan nih ranked sumpah. Kita lebih ke review-review aja mampus banget ya. Ini enak banget men. Sumpah, enteng banget gigi nih. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up mabro, apa kabar bro? Oke, mabro, apa kabar kalian semua mabro? Jadi kalian mabro, coba bakal ngasih tau ke kalian nih mabro ya 10 rekomendasi senjata di season ini nih mabro. Ini season berapa ya? Bentar, gue lupa nih mabro ya. Ini season berapa sih, oi? Ini season, oh ya season 2 Day of Reckoning. Season 2 nya BP ya mabro ini tapi masih ah oh, udah lah kita langsung ke intinya aja mabro ya. Jadi Oce bakal membahas 10 weapon apa saja yang bisa kalian pakai ini mabro ya. Oke, ICR termasuk gak nih? Ini baru buka lotot udah ada ICR mabro. Sebenarnya ICR tuh masih enak mabro. Oke, masih enak-enak aja tapi Oce ada saran yang lain lagi mabro. Oke, jadi yang pertama ini ada Manhour mabro. Manhour pack leader. Oh enggak, ini nama skin aja Manhour. AR-nya tetap menurut Oce Manhour ya. AR-nya assault rifle Manhour nih mabro ya. Dan Oce bakal kasih tahu juga kalian ke kalian gunsmith-nya nih mabro ya. Kalian tinggal cek aja nih mabro. Oke, ini gunsmith-nya yang menurut Oce enak nih mabro. Manhour ini menurut Oce enak. Oke, kalian tinggal pakai aja ya. Kopi aja nih. Oke. Okay. Di sini ada yang ketutup mungkin di facecam-nya yang diketutup itu OWC laser tactical ya. Itu Oce pakai juga, oke. Okay. Langsung aja kita pindah mabro ya. Yang kedua apa nih? Oke, okay, yang kedua tetap Fennec ya. Menurut Oce ini tetap Fennec. Tapi Fennec-nya sekarang kita ganti ke Iron Sight mabro. Oke, okay, jangan lupa diganti ke Iron Sight. Oke, okay, optiknya dicopot, ganti yang bisa menahan recoil mabro. Contohnya nih dipindahin ke steady stock tuh mabro. Oke. Okay. Jadi kalau di Fennec ini coba pakai monolithic suppressor, MP extended light barrel, RTC steady stock, extended magazine A dan OWC laser tactical nih. OWC laser tactical ada nih di belakangnya facecam mabro ya. Oke. Okay. Selanjutnya ini yang ketiga mabro ya, AR lagi nih, assault rifle-nya nih mabro. Berarti AR-nya ada 2 nih, udah 2 nih, oke. Okay. AR-nya ini DRH mabro ya, DRH. Oke. Okay. Kalian boleh ikutin terserah mabro ya. Nih, boleh. Jadi Oce pakai DRH-nya tuh monolitik, no stock, OWC laser tactical, jangan lupa OTM magazine-nya dan granulate grip tape mabro, oke. Okay. Oke, okay, DRH oke, okay, masih oke. Okay. Dan selanjutnya BY15 mabro ya, oke. Okay. Ini BY15 ya, tapi tetap ya ada KRM setelah ini mabro ya. Setelah ini ada KRM cuma belum kebahas aja mabro. Maksudnya belum kepilih aja ini ya urutan. Kita kan urutan berdasarkan urutan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 biru beri gimana ya? 1 biru beri biru 4 5 6 7 8 9 10 11 biru. Itu aja sebelum bikin konten biasanya gitu dulu mabro biar lancar ya enggak gagap. Oke. Okay. B15 ini banyak yang make ya mabro ya, tapi tetap Oce lebih prefer ke KRM mabro. Kalian kalau mau make boleh, tapi kalau B15 ini Oce belum tahu gunsmith-nya seperti apa season sekarang. Ini yang mau Oce pakai dulu yang enak. Marauder, RTC extended light barrel, no stock, speed up after speed up kill and then RTC laser 1M W, oke. Okay. Maaf banget nih ya, Abang Mojav, aku lagi bikin konten di invite, oke. Okay. Jadi kita Oce nggak mau kelihatan menolak gitu, oke. Okay. Jadi kita tunggu hilang dulu. Let's go. Abis itu ini cara skip dulu mabro ya. KRM nih, KRM 262 jelas mabro ya, seriusan. KRM 262 menurut Oce di season ini malah debuff ya. Entah kenapa Oce kalau main long range gitu, kalau pakai KRM ini tuh bukan long range ya, maksudnya sedikit lebih jauh range-nya gitu daripada season-season updatean sebelumnya mabro. Yang sekarang tuh kayak lebih jauh gitu. Padahal Oce tidak menemukan kayak ini debuff gitu. Tapi enggak tahu sih Oce kan enggak baca note. Enggak deng. Let's go mabro. Kita lanjut lagi. Abis itu ada Kiki9 nih mabro ya. Ini banyak banget ya Pak Adi yang make nih, oke. Okay? Di kalangan pro player banyak sekali yang make Kiki9 ini mabro ya. Karena ini menurut Oce bisa jadi penggantinya Fennec sekarang mabro. Fennec yang sudah di nerf ya. Mungkin kalian yang sudah tidak kuat pakai Fennec karena Fennec getar dan kalian tidak bisa pakai Iron Sight ya, kan Oce nyaraninnya pakai Iron Sight biar enggak getar ya. Kalian boleh pakai Kiki9 ini mabro ya, oke. Okay. Dengan attachment yang Oce pakai ini kalian boleh copy aja nih, oke. Okay. Boleh nih Oce. Aduh, capek ngomongnya ya. Aduh. Enggak deh, kita tuh harus semangat mabro ya. Jadi attachment itu monolith suppressor RTC, recon tag long, no stock dan OC laser tactical. Oh, habis itu ada 45 round extend magazine, oke okay, mabro ya. Ini attachment ini belum di-update sih mabro ya. Oke, okay, ini belum di-update, belum terlalu update ya. Ini masih attachment Oce dulu tapi Oce pakai enak-enak aja sih ya.
Tapi sekarang kok kayak geter gitu ya, aneh gitu sama bro. Dan selanjutnya di LMG nih, bagi user LMG, oke. Okay. Oce sudah siapin, oke. Okay. LMG menurut Oce yang paling oke okay, ini adalah chopper masih mah bro ya, oke. Okay. Dan banyak banget player chopper sekarang juga yang beli chopper. Attachmentnya itu sama lah ya, pasarannya monolitik, chopper special force, FMG, OWC, laser tactical, heavy handle mah bro, oke. Okay. Ya gitu aja. Ini kayak chopper heavy ya, apa chopper special force, Oce nggak tahu sih mah bro ya. Oke, okay, nggak apa-apa, let's go. Habis itu yang ke 9 ya mah bro ya, NA45 dong, jelas ya. Senjata haram, kalian kalau mau main ranked, oke, okay, bersama tim kalian berlima pakai NA45 auto win sudah, oke, okay, auto win dijamin ya mah bro. Oke, okay, pegang tangan saya. Pegang. Astaga, enggak jelas banget aja. Oke, okay, mah bro. NA45 nih mah bro, attachment-nya ini pokoknya kalian harus pakai amunisi yang high explosive ammo ya, biar nambahin ledakan pelurunya gitu mah bro ya. Terus lainnya gitu, lihat tuh mah bro. Yang ketutup ini under barrel, jangan lupa pakai light trigger dan OWC laser tactical ya. Memang OWC laser mulu dah pokoknya. Dan yang terakhir ini sniper. Oke mah bro ya, sniper ini mungkin banyak dulu yang player Arctic mah bro ya, tapi sekarang yang paling enak ini ada Locust mah bro. Menurut para pro player lain ya mah bro ya. Oke, kalau attachment-nya jangan nanya sama OC ya kalau Locust mah bro ya. Tuh, kalau Locust aja levelnya masih 11, jangan nanya sama Ocha, oke? Okay? Mantap. Nih guys, minta Ocha kasih tau tuh mah bro ya. Silahkan kalian mau cek ya. Kalian mau pakai silahkan mah bro, oke? Okay, mantap daya pokoknya ya. Oke, okay, let's go dah bang bro. Yuk, sudah clear semuanya? Sudah clear? Oh iya, satu lagi mah bro ya. Ini CR nih. Berarti CR diganti sama mah bro ya. CR tetap enak sih. Tetap enak. Pokoknya yang terakhir ini kayaknya jawaban dari Ocha. Semua senjata lebih bisa dipakai, semua senjata, oke, okay. Lebih bisa apa ya? Mereka tuh bisa bersaing dengan senjata-senjata yang menurut Ocha meta sekarang gitu ya, oke? Okay. Dan rekomendasi Ocha ini bisa bersaing mah bro ya, tetap tergantung kaliannya aja mah bro, oke? Okay. Dan supir senjata juga mempengaruhi gitu mah bro, oke? Okay. Jadi kita langsung aja mah bro ya, kita main ranked mah bro ya, Ocha mau latihan aja, mungkin kalian mau ngeliatin Ocha latihan ya mah bro ya, dengan senjata-senjata meta ini mah bro, oke? Okay. Let's go, kita langsung gas aja mah bro ya, kita main ranked nih. Let's go. Kita setting domination dan hardpoint, let's go. Dah. Oke, mah bro, udah di dalam game ya mah bro ya. Oke, jadi kita langsung coba aja ini siapa nih mic-nya. Rame. Aduh. Sumpah. Ini ada yang nyetel lagu, tolong. Ini kondisikan coy, ya Allah. Oke, let's go mah bro. Kita kasih tahu yang serem-serem ya. Hardpoint identified. Yang serem-serem adalah pakai apa? Kita pakai senjata kita. Yo. Ini apa nih? Hostiles have captured the hard point. We lost the lead. Wow. Wow. Hard point is ours. Lah, kok tembus? Ya ampun, mah bro. No way. Ampun, dia pakai NA men tuh kan. Emang senjata auto win NA tuh mah bro ya. Oke. Okay. Coba untuk pakai. Ya, kabur. Oh, enggak bisa pakai NA mah bro. Kenapa nih? Nah, sekarang kan mati dia mah bro ya. Oke, mati mah bro. Gila, enak semua loh. Oh my god mah bro. Orang-orang pada pakai enak terus jago-jago banget ya. Ini termasuk senjata haram sih mah bro ya. Pikirannya aja gak enak. Oh, saya bunuh diri mah bro. Kita tunjukin semua senjata-senjata yang haram mah bro ya, oke. Okay? Nih ya meta. Oke, okay, kita pakai apa nih? Ocha mau pakai DRH kali ya. Oke. Okay. Bisa kita pakai DRH bro, mah bro. Reloading. Cover me. Hardpoint identified. Oh my god. Hardpoint locked down.
Foto mantap Mabro pakai ulti, pakai enak semua kan. Benar-benar haram dan di ranked sumpah. No way. Yuk, kita pakai daerah. Daerah juga enak Mabro, sama senjata yang enak ya. UAV online. Kita tunggu sini aja Mabro. Sini aja nih. Pakai pak botak. Oke. Oke, enggak ada yang muncul. Oke. Mabro. Oh no. Oke, cukup. Kita pakai apa sekarang Mabro ya? Pakai Manowar nih. Manowar juga oke banget nih Mabro. Oke, daerah tadi attachment Ocha udah berganti lagi Mabro. Oke, mana lagi? Nah, kan Manowar emang paling the best sih kalau AR. Mana lagi Mabro ya maksudnya? Oke, kita lihat nih Mabro ya. Bro. Oh, cabut. Friendly airstrike incoming. Mantap, Bro. Oke. Saya bakal pindah ke mana? Mantap, sayang banget kan. Memang parah ini, Bro ya. Oh my god, let's go Mabro, kita pakai senjata apa lagi? Locus, coba aku mau pakai Locus. Cuman kalau Locus attachment ini masih level 13, man. Kalau aja pakai ini terlalu ngetrol namanya sih. Wah, udah dapat satu, lumayan ya Mabro ya. Oke, jadi kita ke mana? Kikinine, let's go Kikinine. Enemy contact. Kita lebih ke review aja Mabro ya. Ini enak banget men. Sumpah, enteng banget bikinin. Enemy shock RC is coming. Enemy UAV spotted. Friendly shock RC is ready. Oke Mabro. Tidak Mabro, ada yang ulti Mabro. Chopper, oh iya aku lupa Mabro. Attachmentnya salah ini. Ada pergantian kalau chopper tuh. Bukan pakai ini. Oh my god. Nah, pokoknya itu dah pokoknya ya Mabro ya. Oke, kita ganti lagi. Pakai apa? Pakai apa yang belum? Pakai apa? Absen dulu yang belum. Di Fennec udah sering ntar aja dah. Oke. Dia Mabro. Vitol Mabro juga. Oh my god man, gue baru nyobain ya. Ini saya baru nyobain BY15 ya Mabro ya. Tapi ya udahlah ya Mabro. Pokoknya ini senjatanya semua aja pakai ini meta semua deh. Ini meta, sangat meta ya. Mungkin ada kesalahan attachment aja Mabro ya. Tapi beneran ya, ini sangat worth it sekali Mabro. Oke Mabro ya, ciao sudah selesai sih. Wah MVP lumayan Mabro. Oke Mabro. Oke. Pokoknya tadi 10 rekomendasi tadi kalian pakai aja di ranked dan latihan ya. Ocha saranin sih kalian pilih satu role ya kalian kuasain, misalnya kalian adalah seorang laser gitu ya. Udah kalian pilih Fennec dan Kikinine aja ya sama Kiexer Mabro. Tadi Ocha juga harusnya ada Kiexer ya. Tadi Ocha pakai Kiexer gak sih? Harusnya ada Kiexer juga nih. Oh, iya. Ya salah dong Mabro. Ya udah enggak apa-apa lah Mabro ya. Oke. Ya, pokoknya Kiexer berarti masuk Mabro ya. Oke, Kiexer masuk. Oke, ingetin lagi ya, berarti tambahannya Kiexer ya. Berarti ada 3 SMG ya Mabro ya. Dan oke Mabro, kayak gitu aja tuh video kali ini Mabro ya. Maafin Ocha kalau ada kesalahan kata, perbuatan. Udah kayak apaan aja. Oke, dan BTW kalian jangan lupa support Ocha dengan cara share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga oke Mabro ya. Yap, see you Mabro. Cerah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.